disurvei di Sanggau Permai. Nah, ini lahan yang luar biasa untuk pengembangan sawit. Kita bisa lihat ini potensinya kurang lebih sekitar potensinya ada 500 hektar. Jadi bagian memang ini investasi. Jadi Anda bisa datang ke sini untuk melihat apakah Anda berminat atau tidak. Nanti lihat sesudah terjun ke lapangan ini. Itu ya. Buang. Oh, itu yang lagu buang apa itu ya? Yang ada lagu buang ya. Iya. Berarti itu bisa untuk apa? Itu konservasi juga itu kan ya. Untuk sumber air. Oh, berarti itulah jembatan itu ya untuk menuju di kandang apa sih ini? Jembatan ini sudah apa ya? Ini jembatan apa namanya? Jembatan Tok. Aspalnya ini simpang ini apa nih? Ini mensarang. Mensarang ya? Mensarang ya. Sambal. Oh, berarti ini yang BCI yang Bapak bilang itu ya. Kita simpang mensarang. Berarti kalau dihitung dari sini ke Penyeladi berapa kilo lah, Pak Gunawan? Kalau dari situ ke Penyeladi sana? Iya. Saya nggak tahu tuh. Belum ya, teman. Kan ini kan lebih mintas daripada sana. Itulah kalau cepat ini dikejar progresnya ini kan bisa semua akses bisa masuk ke sana gitu kan? Nggak perlu langsung dari bawah lagi. Thank you.
dulu kebun karet juga? Ah, oh. Berarti Bapak tebas gitu? Iya, karet tua. ASB masuk ke dalam. Nah, ini dia tanah. Oh, ini ya. Mulai dari sini. Mulai dari sini ya, sampai. Sampai nih. Oke, ini udah kita sampai lokasinya. Nah, langsung dengan posisi kebun Pak Gunawan. Nah, ini. Berapa tempat? Dua. Oh, dua tempat sana ya. Oke, nah ini lokasinya. Oke, ini berarti ini batasnya ya. Sawitnya. Oke. Luar biasa. Berarti ini kurang lebih berapa hektar ini, Pak? Kalau manual kurang lebih ini diukur manual. 0,9. Berapa? 0,9. Oh. Tunggu ya.